Kemudian yang keempat, di surat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang fitnahnya harta. Fitnahnya harta. Jadi harta juga adalah ujian, karena di surat ini disebutkan tentang kisah dua orang yang memiliki kebun. Ya. Yang satu diberi kebun mewah, yang akhirnya kemewahan harta yang dia miliki membuat dia lupa tentang Allah, sehingga dia kufur nikmat. Dia mengingkari Allah karena apa? Terpedaya dengan fitnah dunia. Ya. Begitu juga banyak manusia di zaman sekarang yang terfitnah dengan dunia. Na'udzubillah, bahkan ada orang-orang yang nampak sudah mengenal dakwah, sudah berpenampilan nyunnah istilahnya, ya, yang laki-laki berjenggot, tidak isbal, tapi terfitnah dengan dunia. Ya, berpenampilan seperti layaknya orang awam lagi, jenggotnya dicukur, ya, penampilannya isbal, ya. Demikian juga ada bahkan akhwat, ya, terfitnah dengan dunia, yang terjadi sudah berhijab, memakai cadar, ya, terfitnah dengan dunia sampai menjadi artis, ya, yang artis saja ada yang hijrah, ini malah yang tadinya akhwat menjadi artis, terfitnah dengan kecantikannya, terfitnah dengan kemilaunya dunia. Nas'alullah assalamu ala afiyah. Hadza siratun mustaqim.